Oke, sekarang kita coba ya. Nih, mantap nih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita mau buat banana cinnamon roll. Nah, bahan-bahannya ini bahan-bahannya. Madu ini dioles di atasnya pada saat dikeluarkan dari oven. Lanjut cara membuatnya. Pertama-tama ini tepungnya, tepung terigu. Kemudian kita masukkan gulanya. Kita masukkan ragi instan, terus kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita masukkan susunya. Ini mau dipilih nih. Ini kita masukkan ini ya, mentega tawar. Masukkan garam. Nah, ini kita diamkan selama 30 menit. Kita tunggu sampai 30 menit. Ini sudah mengembang ya, sudah 30 menit. Sekarang kita buka. Sekarang kita mau giling. Ini panjangnya sekitar 30 cm ya. Kemudian lebarnya kita lihat dulu. Ini kita buatkan isiannya ya. Ini butter. Kita masukkan dulu di sini ya. Butternya. Kemudian ini bubuk kayu manis ya, campur.
butter sama kayu manis. Kita masukkan pisangnya ya. Tipis-tipis. Ini pisangnya bisa pisang raja, pisang Ambon. Sekarang kita coba gulung ya. Ini kita potong kira-kira ya setebal 2 cm. Ini ada yang besar dan ada yang kecil ya. Yang besar kita taruh di sini. Ini dia. Ini kita panaskan ovennya 190 derajat ya. Kita tunggu sampai matang aja ya. Nah, kita taruh di tengah langsung. Ini nih yang sudah mengembang tuh di dalam.
Oke. Oke, ini sudah 20 menit ya. Kita kasih keluar dulu ya. Ini nih nih nih. Yang ini nih nih, yang bundar nih. Yang kecil-kecil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Ini kami buat ada yang bundar, ada yang segi empat, karena ininya yang tidak muat, jadi pindahkan di yang segi empat. Inilah banana cinnamon roll yang kami buat. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.